Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Pasar Iwan Ponambarawa, Kabupaten Semarang. Ini kayaknya nyantai banget, Pak Zawi. Masukin payu, Pak. Sudah laku? Laku berapa, Pak Zawi? Laku 2 ekor. Yang ada di sebelah sini. Termasuk yang limosin super di sebelah sini. Laku harga berapa, Pak Zawi? Ini hampir 17, Mas. Hampir 17. Tepatnya berapa? Gak enak, Mas. Saya yang beli pedagang sama-sama roti saya. Oh, nanti dibeli sama-sama beli, pedagang ini, ya? Buat harganya. Oke. Dibeli sama pedagang di bawah 17 juta, teman-teman. Tapi memang mantep untuk pedetannya sendiri. Pedetan sapi limosin. Elit. Teman-teman bisa melihat perkiraan umur berapa nih, Pak Zawi? Ya, sekitar 8 bulan. 8 bulan. Teracaknya juga termasuk bagus, teman-teman. Kakinya besar untuk ukuran sapi limosin. Kemudian yang ini juga yang sudah laku ini. Laku 13. Petani atau pedagang? Petani. Petani kan. Saya langsung enggak tahu harganya. 13 juta kurang 100. Ini yang langsung petani disebutkan harganya, tapi kalau yang dibeli pedagang ini rahasia, teman-teman, karena kemungkinan juga akan dijual lagi. 11 kurang 100. Kemudian yang lain di bagian sebelah mana? Oh, ini ada simental malbor. Tadi pagi saya sempat lihat ketika proses penurunan. Warnanya bagus sekali, teman-teman, untuk sapi yang ada di depan saya. Dan kalau dilihat dari atas juga termasuk lebar, kira Zawi. Ini jenisnya kan? Kalau yang ini harga berapa yang paling jenis sebelah sini? Ini harga netnya 16,5. 16.500 sudah dipaskan oleh Bapak Zawawi. Perkiraan umur kalau 10 bulan sudah ada atau belum ini? Sudah ada, 10 bulan ada. Sekitar 10 bulan, gitu. Ya. Kalau yang simental malbor di bagian ini sebelah sini? Hampir sama, Mas. Hampir sama, sama dengan yang sebelah sini. Hampir sama rata-rata. Tiga ekor ini. 16,75. 16,750. Ya, kemudian yang ini harga net 16,700. Kalau yang ini, Pak? Ini sama. 16,700 juga. Ya. Ini seperti ini. Dan kalau yang bagian sebelah sini termasuk paling besar, gih? Paling tinggi untuk kualitasnya. Kualitas menurut Bapak Zawawi lebih unggul yang sebelah sini, teman-teman. Ini dilihat dari bagian kaki seperti itu. Kemudian pantatnya juga lumayan lebar. Ganteng sekali untuk sapinya atau warnanya ini bagus. Tulang rusuknya juga bagus. Ini seperti ini. Agak melengkung. Agak melengkung, kata Pak Zawi. Kalau melengkung nantinya sini kan bisa tebel. Gengge. Warnanya ini yang kebanyakan kalau orang awam suka dengan warna simental malbor seperti ini. Kalau yang ini harga berapa? Ini 16. 16 juta. Harga 16 juta selisih 700 ribu. Dengan mobilnya dua. Mobilnya dua, GG. Kemudian yang ini berapa, Zoi? Ini 16 sama. 16 sama. Limosin kemudian simental, GG. Boleh disebutkan untuk nomor HP panjenengan, Pak Zawi? 081 286 161 177. Dan sudah laku 2 ekor di sebelah sana, teman-teman, untuk sapi milik Bapak Zawawi. Tadi kita juga sudah melihat ketika proses penurunan untuk sapi-sapi milik Bapak Zawawi. Oke, matur nuwun, Pak Zawi, untuk informasinya. Kita bergeser ke bagian sebelah sini lagi. Ini kemarin saya juga sempat lihat di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Hanya belum laku ketika di sana, ketika dibawa ke Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah lakunya di Pasar Hewan Pon Ambarawa Kabupaten Semarang. 2 ekor yang sebelah sana laku 13 kurang 100 ribu.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Via Kapudu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.